Mohon maaf, ini sebelum saya mau ngupas tentang sapi ini, komborannya sudah jelas kemarin kita bahas, komborannya sangat murah. 40 ribu itu untuk sapi 2 ya mas ya? 2 ekor pak. 2 ekor 40 ribu bisa satu hari, berarti 2 kali ya? 2 kali. Nah itu, sesimpel itu dan semurah itu, dan mungkin komborannya juga bisa disebutin mas. Bisa. Komborannya apa kafe? Kita tuh pakai polar 2 kilo untuk satu kali ngombor. Sekali polar 2 kilo. Terus dedak 8 on. 7,5 sampai 8 on. Ditimbang. Sudah ada takaran. Takaran. Oh, terus? Terus untuk paling tambahan onggok itu 1 kilo. Onggok 1 kilo. Nggih. Tapi direbus semua direbus, semua bahan direbus. Yang direbus air. Airnya? Oke, nanti air mendidih, masukin ke kemburan. Oke, payu. Oh, sprek. Dia menolak payu, guys. Sprek. Menolak payu, dia. Masih, loh. Masih, loh. Ini motoran geser atau mau nih? Lagi, ada payu. Arfayu deh, rapareng, menolak untuk luka laku ya. Oke oke. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di tempatnya Kang Suro. Iki nggo nganu Kang, nggo apa? Nganu sikil. Oh, pantes teracai isok aku isok api api dibetulin sendiri toh. Pakai besi apa ini? Ini ya guys, ternyata kalau nyuruh orang udah berapa ya mas ya? Udah mahal ya? Yang jelas gak bisa setiap hari toh pak, nganome kan mersidik-sidik lah, dewe kan bisa setiap hari di satu minggu sekali terus diperbaiki dikit. Aura sapi. Aura sapi loh ini. Kita ngomongin aura itu yang banyak yang belum paham. Walaupun belum paham, sekali ndelok kepalanya, lihat kepalanya, wah ya sapi kayak ganteng. Gitu. Kayak sing duwe. Nek sing duwe tetep elek. Elek. Sing seneng ning sitok bojoku tetep kepepet. Gaya, kowe disenengi wong akeh kok muntir. Gaya wah. Ki. Aura sapi, iya payu, pokoknya payu, pokoknya. Oke, ini ya teman-teman. Mohon maaf, ini sebelum saya mau ngupas tentang sapi ini, komborannya sudah jelas kemarin kita bahas, komborannya sangat murah. 40 ribu itu untuk sapi 2 ya mas ya? 2 ekor pak. 2 ekor 40 ribu. Bisa satu hari, berarti 2 kali ya? 2 kali. Nah itu, sesimpel itu dan semurah itu, dan mungkin komborannya juga bisa disebutin mas. Bisa. Komborannya apa kafe? Kita tuh pakai polar 2 kilo untuk satu kali ngombor. Sekali polar 2 kilo. Terus dedak 8 on, 7,5 sampai 8 on. Ditimbang? Sudah ada takaran. Takaran. Oh ya. Terus? Terus untuk paling tambahan onggok itu 1 kilo. Onggok 1 kilo. Terus, tapi direbus semua direbus, semua bahan direbus. Yang direbus air. Airnya. Nggih, nanti air mendidih. Masukin ke kemburan. Oke. Mateng lah intinya. Matengnya tapi enggak sesempurna matengnya. Enggak sesempurna kalau direbus. Enggak sesempurna kalau direbus. Payu. Oh, sprek. Dia menolak payu, guys. Sprek. Menolak payu dia. Kan terus ini, Mas. Dengan sistem komboran seperti itu bertahan untuk beberapa bulan kalau atau beberapa bulan lagi ditambah atau sesuai pertumbuhan sapi. Kulo paling untuk 3 bulan ke depan atau 4 bulan masih sama. Tetap sama seperti itu. Masih sama. Dan aku pertama kali datang ke sini sekitar 3 bulan yang lalu ya. 1 bulan. Sekitar 40 hari. 40 harian. Sudah lihat perubahannya. Aura sapi
kelihatan entah entah dikasih apa nggak tahu, atau mungkin pantulan cahaya berbeda, benar-benar berbeda. Sapine yo nggak giras, malah cenderung minta disayang, ya, bersih, dan bersihnya itu piye ngono ketok, duit, duit, umur poel P1 masih bertahan satu pasang. Masih P1. Yang ini yang dilepas lo guys, yang dilepas pulang sendiri lo ini. Oke. Terus kita tanya, kira-kira kita mau lepas, mau keluarin mas sekarang? Oke, kita keluarkan. Kita keluarkan langsung. Duit. Menolak tetepan dia, menolak. Sapi, kalau pelihara sapi itu kalau kejual kan seneng, ini enggak, malah enggak mau dia. Bae Suroi, wah repot toh ini. Kita keluarkan seperti apa jalannya dan kriteria sapinya. Ini di Gunung Kidul, di daerah Desa Giri Mulyo mas ya? Giri Mulyo, Tungu. Tungu, Giri Mulyo. Bu orang Wintaos toh? Boten nggih. Oh, bukan masuk Wintaos ya ini? Masuknya Padukuan Tungu. Padukuan Tungu. Desa Giri Mulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan dulu pernah dibeli Mas Hermawan yang sempat viral itu. Sekarang tetap memelihara sapi dengan secara apa ya, lebih menyayangi lagi. Oke. Pelan-pelan. Nah, sudah dipegang. Cara megang sapi jangan terlalu kasar. Ciri-cirinya sapi kalau dipegang keluarnya masih berontak itu berarti masih stres ya mas ya? Masih stres. Ciri-cirinya seperti itu. Ayo le, kita keluar dulu le, dipajang. Duit. Oh yo, yo. Duit. Wow. Ayo, awas itu nganu ne. Kita lihat siang-siang ini sengaja kita keluarin biar teman-teman pada tahu, wah sapinya sekarang tambah seperti apa. Ini malah nggak mau gabul ya mas ya? Mau. Ini salah satu gabul. Salah satu gabul nyundul. Eh, kepalamu terlalu keras le. Coba, saya kuat melayu lah. Ah, lari. Oh, kuat deh. Masih ternyata masih. Es. Oh, gak boleh nong oma. Ayo, kejar aku le. Ayo, kejar aku. Ya capek lo. Oh, gambarnya di sini. Oh, bobo. Waduh. Ayo. Kalau mau gabul. Waduh. Wah, bletuk ya. Bletuk guys.
Betul. Masih satu pasang. Apa enggak ngeri? Ini satu pasangnya sudah berapa bulan, Mas? Sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan. Awet ya? Awet. Ini suara grendone rada nganu. Agak sedikit mengganggu. Enggak boleh dong pasir ngono itu. Bukan no pohon toh. Waduh. Waduh. Ngajak main-main ya. Ternyata. Wah, soalnya main cilubak sama sapi ya. Ini tenaganya kayaknya masih luar biasa loh, Mas, ini. Tenaganya masih bagus ini. Ah. Ayo, mumpul-mumpul. Ya. Halo. Wah, bisa diajak cilubah ya. Oke. Tapi sama pohon berani enggak, Mas Anuna? Tapi hati-hati, itu ada ininya. Oh. Tapi kosot paling. Kosot paling. Tahu dia nggak punya tanduk, dia nggak punya kekuatan. Pinter sapinya berarti. Kalau yang satu, satu aja hajar. Masa? Wulah, malah ngeri ngono. Apa lagi diseleh kayak gini sih? Jimo yang satunya lagi. Nah, ayo. Bagus loh. Kriteria sapi si metal ini katanya mirip sapi yang terah dulu ya, Mas ya? Mirip. Mirip ya. Mirip sama yang diambil Mas Firmawan, cuman yang diambil kan punya tanduk. Punya tanduk. Warna terus struktur apa bentuk kepala sama. Marah. Gak mau. Gak mau pinter deh nih. Gak mau kalau sama ini. Sama kayu. Trauma, makanya kemarin ini apa? Gabul tiang luka. Oh, tiang. Tiang kandang itu. Oh, lah iya. Luka tuh. Pinter gak kalau nih didelok kayak kameranya yang luka. Loh, itu luka karena ini ya. Gambul. Gambul ya, bukan karena kandang. Bukan karena ada ininya. Ada lalat atau gimana. Tapi langsung di nganu lalat. Cepat diwene oli. Sudah cepat ngono. Apa? Penisilin. Penisilin. Oke, oke. Ya wis, apa iki dilebokke sik apa iya. Bentar, ngono obok-obok dan nunggu nih. Oh gitu. Baik, kok nembai. Oke, kita mau ngambil yang satunya lagi, tapi tunggu dulu. Mau manggil sama istrinya Mas Eko dulu, biar jagain sapinya. Mantap ya, guys. Oke.